Halo teman-teman sahabat para petani Nusantara Saya harap kabarnya teman-teman sehat-sehat dimanapun berada Nah oke okay, bertemu lagi teman-teman di channel saya ini yaitu Petani Otodidak Nah kali ini teman-teman Kita akan membahas unsur, kekurangan unsur hara pada tanaman tomat Dan cara menanggulanginya Dan ciri-ciri Kekurangan unsur hara kalsium pada bunga dan buah tomat, teman-teman. Ya, nah, jadi bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, okay? nah, oke, okay, kita sekarang ke topik pembahasan. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini dia, tangkai buahnya sudah terjadi kuning sudah terjadi kuning nah, ini dia tangkai buahnya teman-teman ya. nah ini salah satu contoh kekurangan unsur hara kalsium teman-teman ya. ini lama kelamaan bisa rontok nah rontok jatuh ke bawah nah ini lagi nah, ini sudah jatuh nih ini nih nih teman-teman bisa lihat tidak ada lagi bunganya dia sudah jatuh ke bawah oke itu un, untuk bunga teman-teman ya nah ini lagi udah jatuh nih kayaknya nih ini nih wah nih ini kayaknya udah mau hampir kayaknya udah dipastikan Bakal rontok ini ini udah pasti jatuh ini ntar lagi nah ini udah mudah rontok dia teman-teman ya Nah tetapi kalau ini tidak ini efek samping dari kena busuk daun ataupun pitop tora teman-teman ya Nah ini lagi dia sudah rontok Nah menguning tangkai buahnya Terus kita lihat lagi Nah, ini lagi udah rontok, dia nih. Ini satu udah rontok, dan yang ini pun udah rontok nih. Nah, ini lagi udah rontok, teman-teman ya. Nah, ini dia rontok bunganya. Nah, jadi itulah, teman-teman, ciri-ciri kekurangan unsur hara kalsium. Pada bunga tanaman tomat Nah jadi sekarang kita membahas Yaitu ciri-ciri kekurangan unsur hara kalsium Pada tomat yang sudah panen dan menjelang masa panen teman-teman ya Nah ini dia Inilah salah satu contoh kekurangan unsur hara kalsium teman-teman Nah salah satu contoh kurangan unsur hara kalsium di mana permukaan buah tomat ini ada yang retak-retak. nah ini dia retak kayak mau pecah gitu dan permukaan permukaan dari kulit tomat ini tidak mulus dia bergaris-garis agak kecil-kecil ini. nah teman-teman bisa lihat ya ini dia. nah ini lagi jadi kalau ini di pasaran ya nggak bakalan mau orang terima teman-teman ya nggak bakalan bau orang belinya kalau posisi tomat keadaan begini bergaris-garis kadang ada yang sudah mau pecah seperti ini nih ini ini kan udah mau pecah teman-teman inilah kekurangan unsur hara kalsium oke okay. nah jadi untuk dalam uh, kesempatan kali ini saya mempunyai dua tips, yaitu sekali aplikasi. Nah, yang pertama, uh, saya mengaplikasikannya melalui akar. Nah, ini dolomit teman-temannya, ini dolomit. Nah, jadi banyaknya dolomit ini, yaitu 3 kilo untuk takaran 200 liter air ya. Nah, oke okay, jadi unsur haranya biar saya sampaikan teman-temannya. Unsur haranya ini yaitu kalsiumnya sebanyak 30% dan magnesiumnya 20%. Nah, jadi di mana unsur hara kalsium ini teman-teman yaitu tujuannya ataupun manfaatnya yang pertama yaitu Meningkatkan pH tanah ataupun menetralkan tanah yang mengandung asam, teman-teman. Ya, apalagi kalau musim hujan seperti di tempat kami ini, setiap hari hujan panas, hujan panas, in, dan malamnya juga hujan. Nah, jadi yang berikutnya mempercepat uh, perangsangan pertumbuhan akar, dimana kalau hujan itu terus. Hujan terus, akar tanaman itu susah berjalan ataupun susah berkembangnya, teman-temannya. Nah, yang berikutnya mengatasi gugur bunga dan juga mengatasi pecah buah, dan busuk pantat pada tanaman tomat, dan menekan pertumbuhan jamur di areal budidaya kita, teman-temannya. Nah jadi untuk berikutnya mengeraskan buah tomat dan e, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca iklim ataupun musim ataupun cuaca ekstrim teman-teman ya. Nah itu dolomit yang pertama tadi teman-teman udah saya sampaikan. Nah terus yang kedua yaitu spray melalui daun. Nah, ini dia. Nah, jadi ini teman-teman Supercal 900. Nah, ini kalsiumnya sangat tinggi teman-teman ya. Nah. Ini Supercal 900 teman-teman berfungsi menekan pertumbuhan parasit khususnya jamur dan menjaga berkembangnya bakteri pada tanaman nah itu dia teman-temannya dan sangat baik juga untuk uh, buah supaya tidak terjadi retak-retak teman-temannya nah ini dia unsur haranya pada supercal 900 CaCO3 90,62% MgO nya 7,89% CAO nya 55,22 persen FE 203 0,10 persen AL 203 0,8 persen Nah jadi untuk uh, penyemprotan teman-teman saya menggunakan dua sendok makan per 16 liter air teman-teman ya. Nah, jadi uh, untuk aplikasi melalui spray ini, saya tidak mencampurnya pungi dan juga insek supaya cara kerjanya lebih ampuh, teman-teman. Ya, nah, jadi untuk kita buka dulu. Nah, jadi berhubung teman-teman, saya nyeprenya sudah 5 tangki langsung aja saya takar dia, yaitu sebanyak 10 sendok makan, 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10